juga. Untuk penggunaan SCBD sih sebetulnya simpel saja. Kita gunakan warna dasar warna gelap di bagian bawah, terus kemudian kita gunakan warna kedua yang masih lebih dalam kualitasnya. Ya, jadi apa adalah posisinya sebagai dua warna. Jadi penggunaan SCBD hanya dua warna saja. Sebetulnya bisa penggunaan tudung, jadi bisa. Kalau kita simpel, kita sendiri. Benar. Tapi apa yang harus kita lakukan kepada banyak orang? Apa yang harus kita lakukan untuk menginspirasi banyak orang supaya bisa menjadi lebih baik gitu? Untuk bisa membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Ini dia tanggung jawabnya. Kemudian mendapatkan Putri Tenis Putri Pariwisata 2017. Jadi apa saja sudah dilakukan sih untuk pariwisata di Indonesia? Kalau untuk pariwisata di Indonesia sendiri, kadang-kadang saya akan mendapatkan kesempatan untuk berkeliling Indonesia. Biasanya diundang ke acara-acara yang memang daerahnya itu punya acara-acara pariwisata khusus. Saya bulan Juli ke Banyuwangi. Banyuwangi itu dia setiap minggu punya event khusus untuk pariwisata. Dan kemarin saya menghadiri Festival Batik Banyuwangi. Jadi kita membantu mempromosikan acara tersebut, atau mungkin ada acara-acara di daerah lain. Tapi kalaupun saya tidak menghadiri kotanya atau menghampiri kotanya, saya berusaha lewat sosial media saya untuk juga membantu mempromosikan pariwisata di Indonesia. Nah, rencana ke depan apa nih? Dalam waktu dekat, kurang lebih 40 hari dari sekarang, saya akan terbang ke Polandia. Ke Polandia ya? Untuk berkompetisi lagi di ajang internasional, namanya Miss Supranasional, dan membawa nama Indonesia ke sana. Jadi mohon doanya.